Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil mahmud fi kulli lisan, al-ma'bud fi kulli zaman, la yakhlu 'an 'ilmihi makan, wa la yashghuluhu sya'nun 'an sya'n. Jalla 'anil ashbahi wal andad, wa tanazzaha min as-sahibati wal aulad, wa nafadha hukmuhu fi jami'il 'ibad. La tumathiluhu al-'uqulu bit-tafkir, wa la tatawahhamuhu al-qulubu bit-taswir. Laisa kamithlihi shay'un, wa huwa as-sami'ul basir. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma sahil lana umurana, wa syrah lana sudurana. Allahumma allimna bima yanfa'una, wa anfa'na bima allamtana, wa rizukna ilman nafi'an. Rabbi syrah li sadari, wa yassir li amri, wa ahlul uqdatan min lisani, yafqahu qawli amma ba'd. Hadirin, hadirat, kaum muslimin dan muslimat, jamaah Masjid Nurul Huda yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Segala puja dan puji serta syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, kepada para sahabat, pada tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang soleh yang senantiasa memperjuangkan sunnah dan juga dakwah beliau hingga hari kiamat kelak. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehat semua, Pak? Alhamdulillah. Sehat, Bu? Alhamdulillah. Kita lanjut kajian kita pada malam hari ini, masih berkenaan tema bulan lalu, yaitu the power of zikir, ya, kekuatan manfaat yang luar biasa yang kita dapati kalau kita senantiasa menjadikan lisan kita ini, ya, senantiasa memuji, memuja dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas, ya, bahwasannya Imam Ibnu Qayyim di dalam buku beliau Al-Wabilus Sayyib menjelaskan, ya, ada beberapa faedah yang luar biasa yang bisa kita rasakan kalau kita merutinkan membasahi lisan kita dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama apa, Pak? Ada yang masih ingat? Yang pertama, faedah yang luar biasa yang Allah berikan. Oh, mohon maaf, hidup dia. Yang pertama, faedah yang luar biasa yang Allah berikan bagi orang yang senantiasa berzikir adalah dihindari dari gangguan syaitan. Ya, menjadi senjata pemungkas bagi kita untuk melawan syaitan. Kemudian yang kedua, mendatangkan ridho Allah, ya. Kalau kita senantiasa berzikir, maka Allah Subhanahu wa taala akan ridho kepada kita, ya. Ini simpel sekali kan hadis yang kemarin, innallaha la yardo, sesungguhnya apa kata Rasulullah, sesungguhnya Allah akan ridho kepada seorang hamba idza akala aklata fayahmadahu alaiha, kata Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala akan ridho kepada seorang hamba jikalau dia makan sebuah makanan maka dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa idza syaraba syurbata fayahmadahu alaiha. Begitu juga kalau dia minum kemudian dia memuji Allah Subhanahu wa taala, maka perbuatan yang ringan ini mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita pengin Allah ridho kepada kita, bapak-bapak ibu sekalian, maka perbanyaklah zikir. Masyaallah. Tapi berikutnya apa? Menghilangkan kesedihan.
Ya, zikir mampu menghilangkan kesedihan pada diri kita. Ya, kemudian membangkitkan atau melapangkan hati, menghidupkan hati, menguatkan hati. Nah, ini sebagaimana perkataan Ibnu Taimiyah, zikir itu ibaratnya air, ya. Zikir itu perumpamaannya, kebutuhan hati terhadap zikir itu sama halnya dengan kebutuhan ikan terhadap air. Itu jadi, jikalau kita banyak berzikir, maka hati kita akan senantiasa hidup. Begitu juga kalau kita meninggalkan zikir, maka hati kita akan kering dan mati. Ibaratnya seekor ikan, Bapak-bapak, Ibu sekalian. Ikan tidak akan bertahan lama di daratan. Ya, ikan habitatnya adalah di dalam air. Maka tempat hidupnya di dalam air. Jikalau ikan tadi kita keluarkan dari air, maka dia tidak akan bisa bertahan lama. Begitu juga hati, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah. Taib. Zikir juga mampu mendatangkan apa? Rasa cinta, mahabbah. Ya, rasa cinta, mahabbah, muraqabah dan juga inabah. Mahabbah itu rasa cinta kita kepada Allah, begitu juga Allah cinta kepada kita. Ya, kemudian muraqabah itu mendekatkan diri kepada Allah. Kalau kita senantiasa berzikir, maka akan ada di dalam diri kita rasa perasaan kita akan ingin selalu dekat kepada Allah. Ya, begitu juga inabah, rasa ingin selalu kembali kepada Allah. Ya, kita rindu kepada Allah. Ya, jadi hakikatnya seorang mukmin itu tidak takut mati, Pak. Orang mukmin tidak takut mati, justru mati yang diharapinya. Kenapa? Dia ingin segera bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang derajat hatinya itu luar biasa bersihnya, ya, orang yang senantiasa bertakarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, pasti akan rindu untuk berjumpa dengan Allah. Di dalam sebuah hadis, ya, di dalam buku kemarin Ustaz Umar menyinggung buku Imam Ibnu Qayyim, ya, Tamasya ke Surga. Nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada seorang hamba adalah tatkala mereka melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Itulah nikmat yang luar biasa. Nah, kita sebagai orang mukmin ingin bertemu dengan Rabb yang menciptakan kita, benar tidak, Pak? Ya. Nah, inilah kalau kita ingin bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala, kita merutinkan zikir, membiasakan zikir, ya, membasahi lisan kita dengan zikir, itu akan timbul rasa inabah, kangen kepada Allah. Ya. Jadi kalau orang mukmin itu bukan takut mati, Pak. Ya. Berbeda halnya dengan ahlu dunia, hubbu dunia. Orang yang ahlu dunia dia akan takut akan mati. Ya, karena dia akan takut kehilangan harta-hartanya. Ya, dan dia juga takut akan meninggalkan keluarga dan anak-anaknya, berbeda dengan orang yang mukmin. Ya, orang mukmin tidak takut kepada namanya mati. Dan beberapa faedah yang lainnya. Terakhir kalau tidak salah, faedahnya adalah zikir kepada Allah mampu menghapus dosa. Jadi, kita lanjuti. Karena faedah-faedah ini luar biasa, ya, kita harus mengetahuinya agar kita semangat dalam berzikir kepada Allah. Ya, kesempatan yang lalu kita menyebut sebuah hadis bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala subhanallah wa bihamdih," barang siapa yang mengatakan subhanallah wa bihamdih, ya, "fi yaumin mi'ata marrah," dalam sehari itu 100 kali, "huttat anhu khotayahu," maka akan dihapuskan semua dosa-dosa kesalahannya, "wa in kana mithla zabadil bahr," subhanallah. Barang siapa yang mengucapkan subhanallahil azim wa bihamdi, ya, sehari minimal 100 kali, Bapak-bapak, Ibu sekalian. Ini kabar gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang senantiasa membaca subhanallahi wa bihamdi, ya. Afwan, bukan subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdi, ya, 100 kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan hapuskan semua dosa-dosanya walaupun sebanyak butiran buih di lautan. Subhanallah. Di sini para ulama menambahkan kecuali dosa besar. Kalau dosa besar, Bapak-bapak, Ibu sekalian, ya, akidah salaf, ya, bahwasannya kita berkeyakinan bahwasannya dosa besar itu hanya kehendak Allah yang bisa mengampuni. Tapi kita tidak boleh putus asa. Ya, kita harus senantiasa berharap, rojak bahwasanya Allah pasti akan mengampuni.
Ya, maka kita tidak bisa campur tangan dalam urusan dosa-dosa besar. Tapi ampunan Allah jauh lebih besar daripada itu. Ya, maka jangan putus asa untuk bertaubat. Di dalam sebuah hadis yang lain juga bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, ya, barang siapa yang mengatakan, ya, asyhadu an la ilaha illallah, maaf, man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir fi yaumin mi'ata marrah. Kalau tadi kan barang siapa yang berkata subhanallah wa bihamdi. Nah, hadis yang kedua ini ada lagi wirid yang lain. Ya, apa itu? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 100 kali sama bilangannya. Apa keistimewaan wirid ini? Kalau kita mampu mengerjakannya setiap hari, Rasulullah SAW mengabarkan bahwasannya nilai wirid yang kita ucapkan tadi itu sama halnya dengan membebaskan 10 budak. Zaman dulu ada budak ya Bapak, sekarang tidak ada budak. Dulu harga budak itu apalagi yang masih produktif itu luar biasa mahalnya. Ya, bisa sampai 1 ekor unta merah. Bapak-bapak yang pernah haji, ibu-ibu yang pernah haji mungkin paham harga unta merah itu berapa. Unta merah itu unta yang spesial, luar biasa, bagus. Bukan unta yang dilepas di padang pasir. Ya, unta merah ini unta yang memang unggulan. Kalau sapi itu paling paling bagus itu apa Pak? Limosin. Ah ya, yang besar itu yang berotot. Nah ini unta merah kalau di dalam istilah Arabnya. Unta merah itu harganya kalau tidak salah sekarang berkisar 1,5 M. Satu untanya. Ya. Rasulullah menikahi ibunda Khadijah berapa maharnya? 20 unta merah, luar biasa. Ya, makanya teman-teman yang belum nikah, mahar itu harus besar. Ya, mahar. Jadi jangan dipotong hadisnya saja, gitu kan. Wanita yang solehah itu adalah yang maharnya sedikit, itu ada lanjutannya. Laki-laki yang baik adalah yang maharnya besar, kata Rasulullah. Jadi kalau membuktikan rasa cinta kita ya, mas-mas yang jomblo kepada akhwat yang hendak kita pinang, tunjukkan keseriusan kita dengan memberi mahar yang besar. Lebih bagus mahar besar daripada acara yang mewah. Ya, acara yang mewah akan banyak membuang uang mubazir. Boleh, tidak ada larangan dalam agama. Akan tetapi lebih bagus maharnya besar. Nah, apalagi COVID sekarang luar biasa untungnya. Dikit-dikit aja undang kerabat dekat gitu ya. Tapi maharnya besar karena mahar itu nanti akan berguna suatu saat. Ya, untuk modal usaha. Dek, pinjam dulu maharnya ya, Dek. Nanti diganti. Ya. Nah, ini ikhwan yang cerdas gitu. Ya, mahar itu akan berfungsi suatu saat. Yang belum nikah ini ya, itu ilmu dari saya. Nah. Yang ibu-ibu jangan pula kasih tinggi tarif-tarif tinggi ya Bu, kasihan nanti yang gak bisa nikah. Baik. Jadi pahalanya kalau kita membaca tadi apa? La ilaha illallah wa dahu la syarikalah laul mulku wa laul hamdu wa wa ala kulli syai'in qadir. Itu sama memerdekakan 10 budak. Bukan hanya itu, ternyata ada lagi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua fadilahnya adalah ditulis untuknya 100 kebaikan. Kalau kita sekedar mengucapkan ini saja Pak, itu Bapak sudah mendapat 100 kebaikan. Sama halnya Bapak sholat 100 rokaat. Sama halnya Bapak infak berapa? 100 kali lipat misalnya. Ya, 100 kebaikan. Sama halnya dengan kita mengaji misalnya 100 ayat. Ya, atau 100 huruf. Wah, mengaji luar biasa banyak sekali pahalanya. Jadi yang pertama apa? Membebaskan budak 10. Yang kedua apa? Yang kedua adalah kita ditulis langsung oleh Allah telah mengerjakan 100 amalan soleh dan akan diberikan kontan 100 kebaikan. Kebaikan Allah ini sifatnya luar biasa Bapak-bapak Ibu sekalian. Ya, bukan hanya sekedar materi. Ya, melainkan apa yang kita butuhkan. Allah itu memberi apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita mau. Ya. Jadi jangan salah kaprah dengan pemahaman kebaikan. Tidak. 100 kebaikan itu adalah macam-macam. Bisa jadi Allah berikan kita kesehatan sekarang.
Allah lihat, wah si fulan ini belum cocok megang uang banyak. Nah, maka akan dialihkan kepada yang lain. Oh si fulan ini sudah bagus, kalau dia diberi harta yang banyak dia akan berinfak, maka akan Allah tunjukkan di situ jalannya. Jadi 100 kebaikan ini luar biasa maknanya. Apalagi setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan diampuni 100 keburukannya. Masya Allah. Dapat pahala sebagaimana membebaskan budak, kemudian dapat 100 kebaikan, yang ketiga akan dihapuskan 100 kesalahannya. Ya, berapa banyak kesalahannya kita perbuat, kalau kita senantiasa melafadzkan zikir ini insya Allah akan Allah ampuni. Dan pada hari itu ia akan memiliki perlindungan ya dari setan hingga sore hari. Yang keempat, Allah akan utus bodyguard untuknya. Siapa bodyguardnya? Malaikat. Kalau kita bisa melafazkan ini, merutinkan ini, mengiltizamkan zikir wirid ini, ya, maka tidak akan ada yang mampu membahayakan kita, Pak, pada hari itu. Kecuali apa-apa yang sudah Allah takdirkan untuk kita. Ya, jadi takdir Allah tidak bisa kita hindari. Namun hal yang lain insya Allah ta'ala ya, maka dari itu empat keutamaan ini Pak, wirid ini monggo sama-sama kita kerjakan. Simple, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka Rasulullah menutup hadisnya, sabda beliau, tidak ada seorang pun datang dengan keutamaan yang lebih baik dari apa yang ia bawa kecuali ia melakukan yang lebih banyak dari itu. 100 saja seperti ini Pak. Monggo kalau Bapak sanggup 200. Monggo kalau Bapak sanggup 500. Maka pahalanya akan luar biasa berkali-kali lipatnya. Masya Allah. Simple ya Pak, Bu. Kalau kita ingin mendapatkan kebaikan, kita ingin diampuni dosa kita, kita ingin ya mendapatkan pahala yang luar biasa di sisi Allah, cukup simpel, praktekkan wirid ini setiap hari. Hadis sahih riwayat Bukhari ya. Maka masya Allah ya, Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Faedah berikutnya disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim di dalam kitab beliau ya, apa yang akan Allah berikan kepada orang yang senantiasa merutinkan, melazimkan zikir di dalam hidupnya ya, Allah subhanahu wa ta'ala akan mudahkan dia memasuki surga. Ini yang paling kita kejar Pak. Allah subhanahu wa ta'ala akan permudah langkah kita untuk masuk dalam surga. Ya. Di dalam sebuah buku, bagus sekali Masya Allah kemarin baru saya bahas, ya, buku Adab, ya, ditulis oleh Syekh Khalid Mahmud Al-Juhani. Ya, judulnya Al-Lali'ul Bahiyah fi Syarhil Sahihil Adab Al-Islamiyah. Di situ disebutkan hadis sahih riwayat Imam Muslim dari sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Apa kata Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau pernah mendengar langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin," kata Rasulullah, "tidaklah salah seorang dari kalian yatawaddo," dia berwudu. Ya, tidaklah salah seorang di antara kalian berwudu, fayuhsinul wudu'a, kemudian dia benar-benar menyempurnakan wudunya. Ya. Bagaimana maksudnya menyempurnakan wudu? Ya, kalau kita di sini ada kajian fikih ya Pak, ada kajian fikih, ada, ya, ah, masya Allah. Bagaimana kita menyempurnakan wudu? Kita menyempurnakan wudu itu dengan cara apa? Melaksanakan sunnah-sunnahnya dan juga rukun-rukunnya. Ya, sunnah wudhu apa aja Pak? Yang pertama sunnahnya bismillah. Bedakan sunnah dan rukun deh. Rukun itu apa? Rukun itu kalau tidak dikerjakan maka batal sesuatu amalan, itu rukun. Adapun sunnah, sunnah itu adalah kalau kita mengerjakan maka sempurnalah amal tadi. Jadi sunnah ini kalau ditinggalkan dia tidak membatalkan amalan, akan tetapi apa? Mengurangi kesempurnaan amal tadi. Nah kalau rukun, sejelas sekilas rukun wudhu kita sudah paham di dalam surat Al-Baqarah itu ya, Al-Baqarah atau An-Nisa. Rukun wudhu yang pertama jelas niat,
Ya, niat itu rukun wudu wajib. Jadi sebelum kita berwudu, bapak-bapak ibu sekalian, hadirkan niat pada diri kita. Untuk apa kita berwudu? Untuk mengangkat hadas besar dan hadas kecil. Niat itu wajib. Semua ulama empat mazhab mengatakan niat di dalam sebuah amal itu hukumnya wajib. Yang berbeda apa? Antara mengucapkan dan di dalam hati. Ini perbedaan. Jadi hudurun niyah di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, hudurun niyah fil amal itu wajib. Bapak-bapak, ibu-ibu mau sholat, hadirkan niat di dalam, saya mau sholat isya. Maka itu rukun. Ya, yang menjadi perbedaan para ulama dilafazkan atau tidak. Imam Syafi'i lebih condong melafazkan. Kenapa? Agar hati ini benar-benar terbawa. Tapi Imam Ahmad bin Hanbal itu tidak usah dilafazkan, cukup di dalam hati. Bahasanya bahasa apa? Terserah, Allah Maha tahu. Ustaz kepanjangan bahasa Arab. Usolli salatal isya arba'ata rak'atin. Ya, mustaqbilal kiblah, istidadan apa? Lillahi ta'ala misalnya. Kepanjangan Ustaz enggak hafal, pakai bahasa Indonesia boleh. Allah Maha tahu. Jadi jangan salah ngomong, bukan Allah bukan orang Arab, salah. Nah, ini orang yang bilang Allah bukan orang Arab ini tidak belajar. Harusnya dia mengatakan Allah Maha tahu. Nah, balik rukun wudu tadi kan niat, kemudian yang kedua mencuci muka. Ya, Imam Syafi'i mengatakan batasan muka itu Pak dari awal tumbuhnya rambut ya sampai dagu. Kalau punya jenggot maka sampai ujung terakhir rambut, maka jenggot itu harus disela. Kalau Imam Syafi'i. Kemudian dari ujung telinga sini sampai sini, ini namanya wajhun, muka. Maka ini harus kita basuh secara rata, harus merata. Fayuhsinul wudu tadi kata Rasulullah, sempurnakan wudunya. Ya, rukun wudu berikutnya apa? Tangan. Ya, dari sini sampai siku. Ya, monggo mau dari jari ke siku atau dari siku ke jari boleh dua-duanya. Ya, yang tidak boleh itu dari mana, Pak? Yang tidak boleh itu dari sini boleh. Ada hadis tentang isbaghul wudu, sunnah. Memanjangkan anggota wudu. Kalau Bapak mampu boleh. Ya, itu hadis sahih. Ketiga, keempat apa? Keempat kepala. Ya, kepala. Kepala berbeda pendapat. Imam Syafi'i mengatakan roksun itu tidak usah sampai belakang, cukup setengah saja. Makanya teman-teman dari mazhab Syafi'i kalau ngusap kepala cukup di sini saja, tidak sampai belakang. Tapi Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan sampai tengkuk belakang itu namanya kepala, termasuk telinga. Monggo mau ikut yang mana? Dua-duanya boleh. Ya, yang tidak boleh itu apa? Tidak boleh itu yang lain. Itu ya. Yang keempat niat, kemudian tangan, wajah, tangan, kepala. Yang kelima adalah kaki sampai telapak kaki, itu rukun wudu. Kalau salah satu dari lima ini ditinggal, batal wudu kita. Jadi kalau kita fayuh sinul wudu, maknanya kata ulama adalah menyempurnakan rukun dan sunnah wudu tadi. Rukunnya sudah sempurna, nah sekarang sunnahnya. Sunnah wudu apa, Pak? Bismillah. Ya kan? Yang kedua apa? Cuci tangan. Cuci tangan itu sunnah. Ya. Yang ketiga apa? Kumur. Yang keempat apa? Istinsyar, memasukkan hidung ke memasukkan air ke hidung kemudian dikeluarkan. Itu sunnah. Ya. Kemudian apa lagi? Menyela-nyela jari. Tapi menyela jari ini Imam Syafi'i mengatakan rukun. Karena jari ini termasuk tangan. Jadi menyela jari, menyela kaki wajib Imam Syafi'i. Ya, adapun Imam Ahmad bin Hanbal itu sunnah, termasuk menyela jenggot. Nah, kalau kita sempurna wudu kita seperti tadi Bapak-bapak Ibu sekalian, ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma minkum min ahadin yatawaddo fa yuhsinul wudu'a, tsumma yaqulu hina yafrogh." Kemudian setelah itu, setelah berwudu dia membaca doa. Apa doanya? Asyhadu an la ilaha illallah wa anna wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Simpel doanya, Pak.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Barang siapa yang senantiasa habis wudu mengucapkan doa ini, apa kata Rasulullah? Ya, fayudkhilul jannata min thamaniyati al apa min thamaniyati abwab. Maka dia akan memasuki surga melalui 8 pintu. Terserah dia masuk surga yang mana aja, masya Allah. Jadi surga itu punya 8 pintu, Pak. Ya. Salah satunya pintu Ar-Royan bagi orang yang berpuasa. Dan pintu-pintu yang lainnya. Kalau kita senantiasa sempurnakan wudu kita, ya. Kemudian setelah itu kita membaca wirid tadi, Allah akan jamin kita bebas masuk surga ke pintu mana saja. Masya Allah, luar biasa kan amalan ini? Simple. Asalkan kita istiqomah. Nah, istiqomah ini yang berat. Makanya kita sering-sering minta kepada Allah istiqomah. Sering-sering berdoa, Allahumma rzuqni istiqomah. Ya Allah, berikanlah hamba rezeki untuk istiqomah. Itu harus senantiasa kita lafazkan dalam hidup kita. Taib. Itu tadi. Zikir memudahkan kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Zikir juga adalah sebagai perhiasan di dalam surga. Ya. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan salat nafilah, Bapak-bapak Ibu sekalian. Ya. Ummu Habibah radhiyallahu anha mengatakan bahwa barang siapa yang sholat, menjaga sholat nafilah 12 rakaat setiap harinya, Allah akan bangun satu rumah untuknya di dalam surga. 12 rakaat nafilah, 2 rakaat sebelum subuh ya. Kemudian 4 rakaat sebelum zuhur. 2 rakaat, 4 rakaat sebelum zuhur. Kemudian 2 rakaat setelah zuhur. Kemudian 2 rakaat setelah maghrib dan 2 rakaat setelah isya. Kalau kita mampu istiqomah menjaga sholat nafilah ini, Pak, tentunya setelah sholat wajibnya di masjid, jangan wajibnya di rumah. Podoa itu namanya. Wajib itu harus tuntas dulu. Maka sholat wajib kita di masjid, kemudian kita barengi dengan sholat nafilah 12 rakaat tadi, kita menjaganya selama masa hidup kita, Allah akan jamin kita akan dapat satu kaplingan rumah di dalam surga. Subhanallah. Nah, zikir ini sebagai tanaman hiasnya. Di dalam sebuah riwayat disebutkan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya hadis riwayat Imam Tirmizi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala subhanallah," barang siapa yang mengatakan subhanallahil azim wa bihamdi. Subhanallahil azim wa bihamdi. Ini wiridnya, Pak. Barang siapa yang senantiasa berwirid subhanallahil azimi wa bihamdi, ghurisat lahu nakhlatun fil jannah. Allah akan sediakan tanaman-tanaman indah nanti di surga. Subhanallah. Jadi rumah itu tak akan indah kalau tidak ada tanaman, ya. Kita kalau buat rumah pasti rumah idaman itu mesti ada tamannya. Biar sejuk, enak dipandang. Ya, maka di dalam surga pun demikian. Kalau kita hendak rumah kita tadi, ya, insya Allah Ta'ala, ya, mudah-mudahan Allah memang kabulkan permintaan kita supaya masuk ke surga semuanya. Nah, itu tadi pelengkapnya tadi adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita persingkat. Selain itu, apa faedah yang kita rasakan setelah kita senantiasa melazimkan wirid setiap harinya di dalam hidup kita? Adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan angkat derajat kita, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memuliakan kita. Dalam sebuah hadis riwayatkan oleh sahabat Sofyan, Muawiyah bin Sofyan. Ya. Suatu ketika Muawiyah sedang keliling belusukan. Jadi belusukan itu zaman dulu sudah ada, Pak. Jadi jangan heran. Enggak usah terlalu wow lah dengan belusukan. Zaman dulu sudah sering belusukan. Ya. Nah. Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan ini sedang keluar, ya, jalan-jalan malam.
suatu saat bertemu dengan sekelompok orang. Pada zaman itu adalah zaman fitnah yang luar biasa. Ya, kalau kita baca sejarah, pemberontakan luar biasa itu terjadi pada zaman Ali dan Muawiyah. Maka Muawiyah radhiyallahu anhu mengatakan, ngapain kalian duduk-duduk di sini? Maka mereka mengatakan, kami sedang berzikir kepada Allah ya Muawiyah. Apa kata Muawiyah? Mohon maaf, bukannya saya seuzon kepada kalian. Bukannya saya seuzon kepada kalian. Ya. Dulu ketika zaman Rasulullah SAW, aku adalah orang yang paling sedikit hafal hadis, kata beliau. Jadi beliau ini masya Allah, tawaduknya luar biasa. Sahabat senior tapi ngaku sedikit hafal hadis. Agar apa? Agar orang-orang yang ditegur tadi tidak kecewa. Karena pada zaman itu kalau ketahuan mengkhianat maka akan langsung dihukum. Nah maka Abu Sufyan, biar orang-orang tadi tidak ketakutan, maka beliau mengatakan, aku adalah orang yang paling sedikit menghafal hadis Nabi. Namun suatu saat aku pernah keluar bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian aku menemui dengan bersama Rasulullah, aku menemui sekelompok orang yang sedang berzikir. Kemudian Rasulullah bertanya, sedang apa kalian? Jadi Abu Sufyan, apa Muawiyah ini mengikuti apa yang Rasulullah kerjakan. Ya, tapi disangka orang yang duduk-duduk tadi pingin diinterogasi. Maka ketakutan mereka. Padahal Abu Sufyan ingin menjalankan sunnah, karena dulu beliau sama Rasulullah pernah jalan-jalan ketemu sekelompok orang. Rasulullah bertanya, ngapain kalian? Jadi Muawiyah bin Abi Sufyan ini ingin menjalankan sunnahnya Nabi. Karena zaman dulu, masya Allah, luar biasa fitnahnya. Nah, tidaklah dulu aku bersama Rasulullah bertemu sebuah kelompok, kemudian Rasulullah menyapa mereka, menanyakan sedang apa kalian. Maka orang kelompok tadi mengatakan, kami sedang berzikir ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, janganlah kalian seuzon kepada saya. Ya. Bahwasannya saya pernah, saya mendapat kabar dari Jibril alaihi salam, bahwasannya Allah sedang memuliakan dan mengagungkan kalian di sisi para malaikat. Ini kabar gembira yang disampaikan oleh Rasulullah kepada jamaah majelis-majelis zikir. Ya, termasuk kita ini Pak, kita ini sama-sama dalam keadaan majelis zikir. Ya. Zikir itu bukan hanya sekedar wiritan tadi, akan tetapi dalam pengajian-pengajian pun disebut majelis zikir. Ya, zikir itu maknanya mengingat Allah luas. Mengingat Allah dengan asma sifatnya dan mengingat Allah dengan apa? Ayat-ayat kauniyahnya. Ini maknanya zikir. Ya, jadi kita menghadiri majelis ilmu juga sebenarnya sedang melakukan zikir. Karena al-ilmu sendiri dalam bahasa Arab itu berasal dari kata alamah, tanda. Ilmu itu apa? Ilmu itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita ingin menuntut ilmu, kita ingin pergi ke majelis ilmu, kita sedang menuntut ilmu, itu tandanya kita sedang ya mentadaburi tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini merupakan bentuk majelis zikir. Baik, berikutnya terakhir. Insyaallah Bapak-bapak sudah pada ngantukun. Enggak apa-apa, Pak, capek. Saya juga alhamdulillah. Baik, berikutnya ya kita persingkat. Apa lagi faedah yang luar biasa yang bisa kita rasakan kalau kita senantiasa berzikir, berwirid kepada Allah Subhanahu wa taala? Allah akan jadikan zikir kita ini ya sebagai apa? Sebagai tandingan amalan-amalan yang tidak bisa kita kerjakan. Allah akan jadikan wirid kita ini menjadi pengganti amalan-amalan yang tidak mampu kita kerjakan. Jadi suatu saat ya, hadis sahih riwayat Abu Hurairah, di dalam sini hadisnya panjang. Suatu saat Rasulullah SAW sedang duduk-duduk dengan para sahabat di Masjid Nabawi. Kemudian datang salah seorang sahabat yang mewakili fakir miskin. Ya, jadi para sahabat yang memang Allah takdirkan tidak mempunyai banyak harta datang menghampiri Rasulullah. Ya Rasulullah, bukankah Islam ini agama yang adil? Wah, jadi mereka menyampaikan keluh kesahnya. Benar kata Rasulullah, Islam adalah agama yang adil.
Maka kami mohon bertanya ya Rasulullah, saya mewakili teman-teman saya, saudara-saudara saya yang memang kurang mampu. Ya. Kami merasa iri ya Rasulullah kepada orang-orang yang Allah beri karunia kelimpahan harta. Kami sholat bareng mereka ya Rasulullah, puasa bareng mereka ya Rasulullah, tapi banyak amalan-amalan besar yang kami tak mampu sebagaimana mereka mampu ya Rasulullah. Orang-orang yang Allah berikan harta, mereka mampu berinfak fisabilillah, mereka mampu berjihad di jalan Allah, mereka mampu haji, mereka mampu umroh ya Rasulullah, kami tidak mampu. Wah, jadi orang miskin dulu pak itu nuntut bukan nuntut dikasih uang, bukan nuntut dikasih apa? Raskin. Tidak. Begitu mulianya Islam, begitu mulianya mereka dulu di zaman Rasulullah. Orang-orang miskin itu tidak nuntut dunia mereka, tapi nuntut apa? Pahala ibadah. Kami iri ya Rasulullah, orang-orang yang Allah beri banyak harta, ya mereka mampu melakukan amalan-amalan yang besar. Kami tak mampu ya Rasulullah. Bukankah Islam itu maha adil? Nah, mereka minta sebuah amalan agar apa? Agar mereka juga mampu mendapati apa? Faedah atau pahala dengan amalan-amalan yang besar tadi. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Baik. Mau tidak aku ajarkan sebuah amalan ringan, kata Rasulullah. Mohon maaf, saya minum ya. Mau tidak aku tunjukkan sebuah amalan yang ringan yang mampu menandingi pahala-pahala amalan yang besar tadi. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi sebuah solusi. Ya. Memberi sebuah solusi agar apa? Agar fakir miskin ini tidak sedih. Ada sebuah amalan yang kalau kalian kerjakan itu pahalanya setara dengan amalan-amalan besar tadi. Kalau kalian istiqomah, amalan itu akan setara dengan jihad fisabilillah. Masya Allah, jihad itu ya amalan puncak di dalam Islam, Pak. Maka jangan sepelekan jihad. Ya, dan jangan alergi dengan kata-kata jihad. Jihad itu adalah amalan yang paling tinggi di dalam Islam. Ya, jangan takut menyebut kata jihad. Karena memang seperti itu Rasulullah SAW sampaikan, darwatu sanamihi, kata Rasulullah, puncaknya amal itu jihad. Zaman dulu. Nah, zaman sekarang jihad itu para ulama menafsirkan banyak hal. Karena zaman dulu memang perang itu nomor satu kewajiban. Tapi zaman sekarang jihad itu apa? Banyak. Menuntut ilmu adalah salah satu jihad. Bapak-bapak pergi pagi cari nafkah untuk istri, niatkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala, itu adalah jihad suami. Anak-anak berusaha membahagiakan orang tuanya yang masih hidup, itu jihadnya anak terhadap orang tua. Jadi makna sekarang jihad itu luas. Jangan sempit makna jihad. Tidak, jihad itu tidak selamanya perang. Nah, ini yang harus kita garis bawahi ya. Jadi jangan alergi dengan kata-kata jihad. Jihad yang utama memang al-qital, kata Rasulullah. Jihad yang pertama itu perang. Tapi saat ini Indonesia bukan wilayah perang, maka jangan sok-sokan jihad, Allah Akbar, perang, jangan. Masuk penjara ini. Ya, dari thariqah dakwah dalam Islam itu dua, Pak. Jihad ini solusi terakhir. Yang pertama itu apa? Dakwah. Coba kita baca sirah-sirah. Rasulullah sebelum memerangi negara-negara Romawi, apa yang dilakukan pertama? Kirim utusan. Mau tidak masuk Islam? Gitu kan? Kalau mau masuk Islam, kamu jadi saudara saya. Kalau tidak, ada pilihan kedua. Apa? Bayar jizyah, upeti. Kalau kalian bayar upeti, darah dan harta kehormatan kalian itu haram bagi kami untuk merampas. Asalkan bayar jizyah. Jadi tidak langsung perang, serbu. Nah, ada thariqah dakwahnya. Begitu juga Islam. Jihad ini solusi terakhir.
Kalau sekarang masih bisa berdakwah, maka jalani dakwah. Tapi kalau dakwah sudah ditentang, kita sudah dipersulit untuk mengaji, dipersulit untuk apa? Nah, ini bisa jadi jihad adalah solusinya. Ya, kayak zaman dulu ya, Pak. Zaman-zaman Bapak dulu mungkin ngaji sulit ya, Pak. Iya, saya cerita almarhum ayah saya tuh kalau ngaji dulu di Aceh sana itu harus sembunyi di atas genteng. Kalau ketahuan, langsung. Karena daerah Aceh. Daerah Dom dulu bahaya sekali, Pak. Itu kalau kegiatan malam aja ada sudah tinggal lama. Nah, tapi sekarang insya Allah masih bisa berdakwah, maka jihad bukan solusi kita. Ya. Apakah kita harus pergi ke negara tetangga yang sedang berjihad? Ya tidak usah juga. Cukup doakan saja. Bantu. Kenapa? Karena kita negara kita insya Allah masih negara aman. Ya, maka jihad itu maknanya luas. Nah, bagaimana Rasulullah memberi solusi kepada fakir miskin tadi? Rasulullah mengatakan, kalau kalian membaca tasbih subhanallah 33 kali, membaca tahmid alhamdulillah 33 kali, membaca takbir Allahu Akbar 33 kali setiap sholat fardu, maka sama kata Rasulullah pahala yang kalian dapat dan pahala orang-orang yang Allah beri kelebihan tadi. Masya Allah. Jadi Pak, kalau bapak-bapak, ibu-ibu semua belum mampu sholat qiyamul lail setiap hari, minimal kita zikir di sholat fardu ini kita jaga. Ya, zikir setelah sholat kita aja jaga. Sunnahnya setelah sholat itu bukan doa, Pak, tapi zikir. Ya, bukan doa. Doa ada waktu-waktunya sebelum salam. Ya kan? Ya, ketika menunggu iqomah ada doa-doa yang waktunya. Makanya kadang kita merasa doa kita kok belum dikabulkan Allah. Mungkin kita salah waktu dalam berdoa. Jadi doa itu ada waktu-waktunya. Setelah sholat, waktu yang paling tepat adalah berzikir. Kemudian alhamdulillah. Ya, dikum. Ya, jadi ini merupakan wirid yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah masuk Isya? Sudah ya. Baik, alhamdulillah. Semoga kita semua bisa mengamalkan ini dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang senantiasa berzikir sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ahzab. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman innal muslimina wal muslimat, sesungguhnya orang muslim laki-laki dan perempuan, wal mu'minina wal mu'minat, orang mukmin laki-laki dan perempuan, ya, kemudian wal qanitina wal qanitat, orang-orang yang menjaga kehormatannya laki-laki dan perempuan, wal shadiqina was shadiqat, orang-orang yang benar, wal wasabirina was sabirat, orang-orang yang sabar, wal khasyiina wal khasyiat, orang-orang yang takut kepada Allah. Ya, wassaimina wassaiman, orang-orang yang berpuasa, wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat, orang-orang yang berinfak, ya, wal hafidhina furujahum wal hafidhat, dan orang-orang yang menjaga kemaluan mereka laki-laki dan perempuan, wadzakirinallaha katsiran wadzakirat, dan orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah, a'addallahu lahum, Allah akan siapkan bagi mereka maghfiratan wa ajran azima, kata Allah. Itu janji Allah. Allah akan siapkan ampunan dan juga pahala yang luar biasa besarnya. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba Allah yang senantiasa berzikir dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan langkah kita menuju jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.